warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mencerahkan wajah menggunakan suatu bahan aja. Nah, jadi untuk bahannya itu adalah kopi hitam bubuk yang dia tuh gak ada gulanya. Dan aku udah sering banget share ini ke kalian karena emang sebagus itu untuk masker kopinya. Dan kebetulan banget hari ini aku tuh lagi mau maskeran pakai masker kopi. Jadi aku sekalian bikin videonya ya. Dan di sini aku tuh gunain kopi dari Top, dan ini kalian bisa ganti dengan merek Kapal Api atau Nescafe, itu terserah kalian. Yang penting kopi hitam bubuk yang dia nggak ada gulanya ya, guys. Dan untuk bahan campurannya di sini yang kita butuhin adalah air, dan di sini tuh aku menggunakan kira-kira 2 sendok air, 2 sendok makan ya, guys. Terus langsung aja di sini aku masukin kopinya. Dan ini tuh bagus banget untuk mencerahkan wajah. Aku tuh udah bertahun-tahun gunain masker kopi ini, guys, karena emang sebagus itu untuk masker kopinya. Dan aku masukin kira-kira 2 sendok teh dulu atau 3. Nanti kalau misalkan kurang aku tambahin lagi ya, guys. Terus kita aduk ke 2 bahan ini sampai dia tuh kayak bentuknya cair gitu. Ini airnya kebanyakan, guys. Jadi kayak kecairan gitu. Aku akan tambahin lagi sedikit. Terus kita aduk lagi. Ini bagus banget sih. Aku udah dari SMA gunain masker kopi ini karena emang semanjur itu untuk mencerahkan wajah. Terus langsung aja di sini kita aplikasikan. Menurut aku untuk cairannya kayak udah pas gitu. Dan buat teman-teman yang punya kuas, kalian bisa aplikasikan menggunakan kuas. Tapi karena aku males nyari kuasnya di mana, jadi aku gunain sendok ini aja ya, guys. Ke tangan langsung juga bisa, guys, jadi aplikasikan. Nah, jadi nanti untuk cara bilasnya sendiri itu kalian, jadi gini, ini kan udah kering gitu kan. Terus habis itu kalian bilas pakai air, terus habis itu kalian gosok-gosok, kalian scrub gitu, habis itu kalian bilas lagi pakai air, terus kalian sabunin dan kalian bilas lagi pakai air. Nah, nanti tuh hasilnya kayak bener-bener seampuh itu, jadi kayak lebih cerah lagi gitu loh. Karena kan di scrub gitu ya, jadi daki-dakinya tuh kayak keangkat gitu, guys. Pokoknya bagus banget deh. Aku udah sering banget share masker kopi ini karena memang sebagus itu, guys. Kita aplikasikan secara merata. Lebih baik pakai kuas, guys, biar tidak mutrut-mutrut gitu. Nah, terus kalau udah diaplikasikan secara merata, kalian tinggal tunggu sampai kering, kira-kira 10-15 menitan. Dan aku bakalan balik lagi setelah dia udah aku bilas aja ya, jadi biar cepat. Jadi tonton terus videonya. Nah, jadi di sini dia udah aku bilas dan untuk hasilnya sendiri kayak gini. Ini kalian bisa lihat sendiri wajahku jadi cerah banget dan glowing juga nih. Terus ini lembab banget, aku suka banget sama hasilnya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen hasilnya itu maksimal, kalian bisa gunain 3 kali dalam seminggu, itu udah cukup. Dan nanti untuk hasilnya sendiri, dia lebih cerah lagi, lebih cerah lagi, lebih cerah lagi. Jadi kalian tuh harus benar-benar rutin gunain masker-masker kayak gini. Terus jangan lupa juga kalau misalkan keluar rumah, kalian gunain sunscreen biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari. Nah, jadi ini aman digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai usia tua. Dan untuk sekali pemakaian aja nih, kalian bisa lihat sendiri wajahku langsung cerah dan glowing.
ini bener-bener halus banget guys. Jadi masker kopi itu emang sebagus itu, karena aku udah sering banget ya gunain ini dari SMA karena emang sebagus itu. Nah, cara untuk ngebilasnya sendiri itu ada caranya. Nanti kalau udah kering, kalian bilas dulu pakai air, habis itu kalian gosok-gosok, kalian scrub, habis itu kalian gosok lagi, kalian sabunin, terus habis itu kalian bilas lagi. Nah, jadi nanti untuk hasilnya jadi lebih cerah lagi karena daki-daki ikut keangkat ya guys. Dan untuk hasilnya kayak gini, aku suka banget sih sama hasilnya. Jadi kalian emang harus gunainnya tuh secara rutin, nanti lama-kelamaan lebih cerah lagi, lebih cerah lagi, lebih cerah lagi. Dan untuk sekali pemakaian aja dia tuh langsung secerah ini guys. Nah, seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.